nanya sama ini. Bukan. Karyawan hotel. Ayam yang enak di mana? Yang pedas nasi. Itu nasi tempo. Guys, kita udah selesai mengunjungi Tanah Lot. Kita kembali lagi ke mobil dan kita cari makan siang dulu dan kita lanjutkan perjalanan kita mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Ya, ikuti kegiatan saya, jangan lupa subscribe vlog channel ini. Terima kasih udah melihat video ini sampai selesai. Tempat wisata yang wajib teman-teman kunjungi ketika berada di Bali yaitu Tanah Lot ya guys. Guys, kita cari mobil kita untuk ke destinasi selanjutnya. Apa tuh Mas Tuk? Belum pernah makan nasi tempong kan? Belum. Nah, nanti Mas Bembeng coba rasain, bedain sama yang sambelnya Mas Bembeng ya? Iya, iya. Ini dia sambal Bali gitu ya Mas Top? Dia sambal ulat. Sambal calo. Sambal calo. Pakai calo. Oh, enggak pakai calo. Tapi pedes banget, coba lah. Wow. Kayak geprek gitu. Enggak, ayamnya satuan dia. Ada bebek, ada ikan lele. Enak lah pokoknya. Ada ayam kampung, ayamnya ayam kampung. Yang aku pesen malam-malam itu loh Mas Beng. Oh, yang pas datang itu. Iya 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 iya. Oh. Benar yang masih tempo. Guys, kita mau makan siang di Nasi Tempong Indra. Guys, kita makan nasi tempong Indra. Jeruk nipis. Ini menunya ya. Ada ayam, nasi ati ampela, ada cumi, kampung goreng, jeruk paha. Es apa? Paha. Es. Paha ya, Mas. Bangunannya. Oh, ternyata luas sampai belakang juga ya. Guys, ternyata di belakang juga ada juga ini WC-nya. Boleh ya? Ya, boleh Mas. Jamak apa ini? Jamak Mas. Jamak kasar ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di channel saya, Bambang Purnomo. Jangan lupa di subscribe. Ya, klik subscribe di channel ini. Nah, saat ini saya berada di Bali dan saya hari ini akan mencobai nasi tempong Indra ya. Kita cobain kulinernya kayak gimana sih? Saya penasaran juga. Kalau dia saya lihat dari suasananya pakai rumah kayak rumah ini ya Jawa gini ya. Jadi kelihatannya ini kulinernya dari Jawa sebenarnya ya. Kita cobain seberapa enak kuliner di Nasi Tempong Indra di Bali ya. Yuk kita lihat. Keren. Ini bartender. It's 6:09.
rame siang ini orang makan siang guys. Sekarang pukul jam setengah, jam 1 kurang. Kita tadi pesen ayam, ada tempe penyet, sayur asem, kemudian tadi saya pesen bebek, bebeknya setengah ekor, pesen teh. Ya kita makan dulu ya. Pedes sambelnya ya mas, guys, pedes banget sambelnya. Jadi yang rekomendasi di sini serba penyetan ini, dan memang sambalnya emang joss banget ya. Ini suasana makan siang ini ya, di nasi tompong Indra. Kita makan dulu ya. Kita cuci tangan dulu guys. Rame banget guys. Kita tadi ternyata pesenannya nggak begitu lama. Kita tadi pesen dan kita tinggal sholat bentar langsung udah nyampe. Berarti emang cepet banget. Top abis, kita makan dulu ya. Ayam yang enak di mana? Yang pedas nanti. Ini masih tempong aja pak. Kita kecil. Guys, kita udah makan habis semua. Enak banget. Dari samping itu. Dari samping. Makin siang makin ramai guys. Makan siang ini makin ramai. Kok bagus ya? Enggak, ada di situ. Karena ada di sini. Guys, kita udah selesai makan. Jadi tadi saya pesan bebek goreng. Jadi bebeknya itu setengah ekor. Kemudian saya pesan tempe penyet, kemudian pesan sayur asam juga. Minumnya teh tawar hangat, wow, pedes banget ternyata. Dan spesialnya itu sambalnya itu agak ada manis-manisnya gitu, jadi enak sih, saya suka sih, menarik sih. Jadi ini adalah salah satu tempat yang mungkin bisa dicoba ketika di Bali. Lumayan enak, yang pengen cari suasana, pengen cobain makan nasi bebek atau nasi ayam, nasi lele, gurami, nila gitu ya. Menunya seperti itu, kayak di Bebek Sambal Pecel di Bengkulu ya. Ikuti kegiatan saya selanjutnya. Kita akan menuju ke tempat yang berikutnya di Bali. Jangan lupa subscribe vlog channel ini. Kita nikmati beberapa tempat wisata di Bali di hari Kamis tanggal 21 Maret 2019. Semoga sharingnya berkenan ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita bayar dulu. Guys, jual sambal juga teman-teman, kalau suka pedes bisa cobain ini. Sambal Indra. Gede banget. Guys, ini 386.000. Pas yang botol kaca enggak ada ya? Enggak ada. Nasi tompong Indra ya. Bedanya yang botol. Guys, ini nasi tompongnya di Jalan Dewi Sri nomor 99X. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen cobain kuliner di Bali, ini salah satunya. Tadi kita makan berempat, habis kita 386.000. Ini cabang Puputan Renon Jalan Tekumar Barat Indraya. Guys, ini dapurnya ya guys. Nasi tompong itu. Wow, sambalnya banyak banget. Gede banget guys. Luar biasa. Jadi open kitchen ya konsepnya ya. Wow, lihat nih guys. Ini sayuran-sayurannya siap disajikan. Dan spesialnya ada ikan asinnya juga. Mantap mas, mantap, terbaik ya, mantap. Oke guys, kita udah selesai makan, kita lanjut perjalanan ke trip tempat wisata berikutnya ya. Mobilnya udah sampai juga ya, kita jalan lagi ya guys. Terima kasih udah melihat video ini,
Nasi Tompong Indra di Bali ya.